Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Kata Nabi, seorang malaikat membawa aku ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci sebelah selatan mesbah. Lalu malaikat itu menuntun aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju gerbang yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta, dan sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat lagi berjalan, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, "Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?" Kemudian ia membawa aku kembali menyusuri tepi sungai itu. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Malaikat itu berkata kepadaku, "Sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refrain masmur tanggapan. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Tuhan semesta alam menyertai kita, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu, kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan permusnahan di bumi.
Tuhan semesta alam menyertai kita, kota dan tinggal ialah Allah Yakub. Baik pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kesabaran dan ketaatan mendatangkan berkat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dalam dunia yang serba instan ini, kita mau supaya segala sesuatu dilakukan dengan cepat, kalau bisa tanpa proses
tapi bisa langsung jadi. Kebiasaan ini membuat manusia menjadi tidak sabar dalam menjalankan hidupnya. Memang bersabar membutuhkan energi, dan energi itu jangan disalurkan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Sebaliknya, bersabar sambil menggunakan energi demi kebaikan akan mendatangkan berkat. Hari ini kita belajar dari orang lumpuh di kolam Bethesda yang sudah 38 tahun lamanya terbaring dan menantikan kesembuhan. Yesus menaruh belas kasihan padanya sehingga Yesus menawarkan sesuatu yang sangat dirindukan oleh orang sakit ini. Maukah engkau sembuh? Bangunlah, angkatlah kilamu dan berjalanlah. Yesus meminta sebuah tanggapan dari orang lumpuh ini untuk berani bangkit dari kelumpuhannya dan keluar dari pikirannya, yaitu kesembuhan akan terjadi kalau dia bisa masuk ke dalam kolam. Kolam yang berguncang, menurut kepercayaan orang Yahudi, adalah tanda kehadiran Tuhan yang mendatangkan berkat. Kini kehadiran Tuhan yang diwakili oleh Yesus Kristus sendiri sungguh dirasakan oleh orang sakit ini. Yesus hadir membawa kesembuhan, satu berkat yang sangat luar biasa. Mungkin kita seperti orang lumpuh ini. Kita telah berdoa begitu lama untuk penyakit atau permasalahan yang kita alami. Bahkan kita mungkin sudah mulai putus asa karena sepertinya tidak ada jalan keluar. Coba bayangkan Yesus berdiri di depan Anda dan bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Yesus meminta tanggapan iman kita agar kita berani keluar dari diri kita sendiri. Yesus meminta kita untuk berani meletakkan semua pengharapan dan kepercayaan kita hanya pada Yesus, karena Yesus tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Saudara-saudari yang terkasih, kita masih dalam masa puasa. Apa pesan Injil hari ini untuk kita? Pertama, dalam masa puasa ini kita berusaha untuk lebih sabar dalam menjalankan apa yang tengah kita alami. Entah sakit atau menanggapi sikap-sikap orang lain yang kadang menyakitkan. Kedua, dalam masa puasa ini kita juga harus terbuka mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Ketiga, dalam masa puasa ini kita harus tingkatkan kesadaran dan ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Kita berdoa semoga Tuhan selalu menguatkan kita dan meningkatkan kesabaran kita. Semoga demikian.